Okay. Baik semua pelajar, Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini adalah untuk kita belajar secara untuk sebagai overview bagaimanakah gene cloning procedure ini dilaksanakan. Kita dah tahu bahawa gene cloning procedure ada 5 step utama dan gene cloning procedure boleh dijalankan menggunakan pelbagai vektor. Kita boleh gunakan gene cloning procedure menggunakan bakteria plasmid sebagai vektor. Kita boleh gunakan gene cloning procedure menggunakan bacteriophage sebagai vektor. Kita boleh gunakan gene cloning procedure menggunakan yak sebagai dia punya vektor. The most popular one adalah menggunakan bakteria plasmid sebagai vektor. Step yang pertama sebagai overview, kita tahu bahawa isolation. Kita akan isolate pelbagai benda. Yang pertama, kita isolate gene of interest. Ini yang kita gene of interest. Gene of interest ini mempunyai gene yang kita inginkan, our desired gene. Sebagai contoh, gene yang boleh mengubah, yang boleh digunakan untuk menghasilkan insulin. So kita keluarkan dia gene ini yang untuk menghasilkan insulin. Masalah utamanya adalah kita nak membanyakkan bilangan jin ini. Sebab jin yang dikeluarkan daripada donor sel adalah bilangannya kecil. Sukar untuk kita banyakkan dalam keadaan yang biasa bilangan jin ini. Kita perlukan satu medium pembawa agar kita boleh pindahkan jin ini ke dalam satu host cell yang mudah untuk amplify. Jadi benda yang digunakan untuk membawa gene ini adalah dinamakan sebagai vektor. So, the cloning vector diasingkan daripada bacteria cell. Kalau kita ambil plasmid. The cloning vector kita asingkan daripada virus kalau kita guna bacteriophage. So, kita banyak gunakan plasmid. So, the plasmid is isolated from the bacteria cell. Plasmid ini bukan semua plasmid kita boleh guna. Plasmid yang kita akan pilih adalah plasmid yang ada selectable marker. Selectable marker yang pertama adalah antibiotic resistant gene. Dan yang kedua adalah restriction site. Dan restriction site ini kita pilih yang mempunyai black Z gene. So kita potong the plasmid and also gene of interest. Proses pemotongan plasmid dan juga gene of interest ini adalah step nombor 2, iaitu cut and cleave. Bukan semua benda boleh potong kedua-duanya. Kita akan potong gunakan restriction enzyme. Nah, kita akan potong dekat restriction site iaitu yang mempunyai lexy gene. So, lexy gene akan rosak. Rosak. Jadi, tempat dipotong itulah kita masukkan target DNA tadi. Masukkan ke dalam ini. Okay. The gene of interest. Masukkan ke sini. Proses kita masukkan iaitu target DNA, gene of interest ke dalam plasmid ini adalah step yang ketiga iaitu insertion. Apabila dah masuk, kita akan sealkan dia menggunakan DNA ligase dan dia akan menghasilkan recombinant DNA, recombinant plasmid. Namun ada situasi di mana plasmid kembali bercantum tanpa kemasukan sebarang foreign DNA. Ini dinamakan sebagai non-recombinant plasmid. Non-recombinant plasmid ini dimasukkan ke dalam conical flask, di mana dalam conical flask tu ada banyak medium daripada host cell. Host cell boleh kita gunakan bakteria yang sama atau kita guna bakteria yang berbeza. Host cell mesti ada satu keupayaan iaitu menerima foreign DNA. Host cell ini juga mesti ada satu keupayaan di mana dia sangat sensitif terhadap antibiotik. Dan host cell ini juga mesti ada satu keupayaan di mana dia boleh replicate easily. Ada 3 ciri-ciri host cell yang kita pilih. Bukan semua host cell kita boleh ambil. Ya. Kita nak satu host cell yang cepat membiak supaya kita dapat hasilkan banyak recombinant plasmid yang kita mahukan. Sebab target kita tadi adalah membanyakkan bilangan target DNA ini. So, the host cell bacteria ini tadi akan ambil recombinant plasmid. Pada masa yang sama, ada juga host cell yang mengambil non-recombinant plasmid. Dia akan ambil. Proses di mana bakteria take up the recombinant plasmid atau non-recombinant plasmid ini ada kita namakan sebagai transformation. Dan pada masa yang sama, plasmid dan juga bakteria akan membanyakkan bilangannya. The plasmid is replicate
the bacteria is being multiplied. So benda ini dinamakan sebagai amplification. So kita ada proses transformation and amplification. Yang akan mudah membentuk koloni di dalam satu petri dish. Koloni-koloni ini kita tak tahu yang mana satu koloni yang mempunyai recombinant plasmid, yang mana koloni yang tidak mempunyai recombinant plasmid. So untuk kita tahu benda ni, kita jalankan step yang kelima, kita namakan sebagai screening. Biasanya ada dua medium kita gunakan. Yang pertama antibiotik. Dengan kehadiran antibiotik, host cell tanpa plasmid akan dimusnahkan. Manakala host cell dengan plasmid dia akan survive. Dan medium yang kedua yang kita gunakan adalah X-Gal medium, yang mana dia boleh tukarkan warna putih kepada warna biru bagi mana-mana bakteria atau host cell dengan non-recombinant plasmid. Host cell dengan non-recombinant plasmid adalah host cell yang kita tidak inginkan sebab dia tidak membawa gene of interest. Manakala bakteria with the recombinant plasmid akan kekal pada warna putih sebab lexi gene is being disrupted. Maka warna putih ni adalah satu koloni yang positif. So the positive koloni kita akan ambil dan dia akan kita akan culturekan dia untuk kita dapatkan desired gene. So ini saja sebagai ringkasan bagi semua step yang kita belajar dalam gene cloning procedure, bermula daripada isolation, cut, yang ketiga adalah insertion, yang keempat adalah transformation and amplification, yang kelima adalah screening. So that's all untuk pelajaran kamu tentang hari ini. So kita akan cuba masuk chapter baru. Sebelum kita masuk chapter baru, saya akan bagi beberapa latihan. Buat latihan tu dengan baik. See you on the next part.